yang menanganin kasus laporannya Niki terhadap ES ya. Jadi satu, yang kedua ada beberapa. Jadi kami juga menyampaikan surat yang kami tujukan langsung kepada Kapolres, yang pada intinya yang kami laporkan tidak dalam menjalankan tugas profesinya. Artinya yang kami laporkan adalah perbuatan pribadinya. Ada beberapa hal yang kami akan sampaikan. Jadi intinya kami datang juga akan melihat bahwa apakah proses hukum ini tetap berjalan, terus bagaimana kelanjutannya panggilan terhadap seorang saksi yang kemarin dipanggil, kelanjutannya seperti apa. Banyak hal lah yang akan kami sampaikan dan kami tanyakan di atas. Kami juga sudah siapkan surat kok. Nanti hasilnya seperti apa nanti saya sampaikan lagi. Oke, oke. Tapi ngomong lu. Bukan gua itu sotal, lu pada liar. Iya. Mana? Mana? Tadi sempat muter-muter gua masuk angin. Kan gua syuting terus nih, sehari 2 episode ya kan. Kalau gua kan artis beneran, syuting, menghibur masyarakat ya kan. Gitu, capek. Tapi bukan gara-gara papasan ketemu. Lagi siapa? Enggak ada. Biasa aja gua mah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.